Tanam-tanaman dan sawah padi menemani perjalanan dari Yogyakarta ke Surabaya. Episod Pulau kali ini membawa anda mengenali Pulau Bawean. Di sinilah tapak asal dan permulaan sejarah orang Melayu berketurunan Bawean yang merupakan jumlah ketiga terbesar di Singapura. Saya bersama selebriti undangan Sufian Ahmad, seorang pelakon berbakat berketurunan Bawean. Sufian Ahmad atau lebih dikenali dengan gelaran Mr. Pakar merupakan salah seorang selebriti Singapura yang tidak asing lagi. Okey, apabila saya diberitahu yang saya akan ke Bawean ni, sebenarnya perasaan tu macam nak tak nak pun ada. Tak pasal saya pun tak tahu tentang Pulau Bawean. Saya pun ada juga tanya tentang dengan makcik-pakcik saya bagaimana Pulau Bawean. Info yang pakcik dan makcik saya kasih tu kurang jelas dan mungkin Pulau Bawean dahulu berbeza dengan sekarang kan. Jadi itu yang buat saya nak tahu apa yang ada di Pulau Bawean, bagaimana Pulau Bawean, keindahan Pulau Bawean tu, apa yang ada di sana. Itu yang buat saya ingin ke sana, ambil peluang yang diberikan. Baru sampai. Nasib baik diri. Baru sampai dari mana? Saya daripada Yogyakarta, ambil awak di sini. Naik flight? Tak, saya naik kereta. Berapa jam? 5 jam. Mari bersama mengenali Pulau Bawean. Pulang pulau, bak sirih pulang gegagak. Dah sampai ke pelabuhan Gresik. Semalam saya ada ceritakan kan? Pada sini kita tu nampak feri. Feri. Kita akan menaiki feri ke Pulau Bawean selama 3 jam. Pertama kali jejak Pulau Pulau Bawean ni. Awak akan enjoy. Saya pastikan awak akan enjoy. Terus kan? Naik kan? Baik. Langsung kan? Terima kasih ya Pak. Terima kasih. Suku Melayu yang ketiga besarnya di Singapura merupakan ketua penduduk pada tahun 1931, terdapat seramai 9,374 orang Bawean di Singapura. Orang Bawean mula menetap di Singapura sejak awal abad ke-19. Pada umumnya, kedatangan orang Bawean ke Singapura pada waktu itu ialah untuk mencari pekerjaan dan meraih keuntungan berbentuk barang kemas dan barang-barang berharga yang lain untuk dibawa pulang ke Bawean. Sejumlah perantau ini kemudian terus menetap dan memulakan kehidupan baru di Singapura. Perjalanan ke Bawean ialah melalui feri. Terdapat dua pilihan perjalanan untuk para pengunjung, iaitu yang memakan masa selama 3 jam dan feri pada waktu malam yang memakan masa lebih kurang 10 jam. Selamat datang ke Pulau Bawean. Ini Pulau Bawean. Rio. Pertama kali nampak diarak meriah satu sambutannya lorinya di biasanya cantik bagi menyambut raja macam dia katanya pengalaman yang takkan teman-teman kita dapat. Kita ada yuk ke hotel. Rustam, ini kenalkan, ini teman saya, Sufian dari Singapura. Sofian, yeah. Rustam. Ini orang Bawean juga ini? Iya. Yeah. Bapak bisa terangkan tempatnya apa? Masalah tempat ini. Bisa ke sana aja? Yeah. Ini cerita singkatnya begini, kalau umpamanya kita lihat masalah sejarah singkatnya, ini ada seorang wali atau orang pintar, istilahnya orang pintar, yang namanya Haji Soko. Haji Soko. Haji Soko itu punya dua pesuruh. Punya dua pesuruh Pak ya. Ini pendampingnya yang satu, yang satunya lagi ada di kuburan umum. Oh, kuburan umum. Nah, ini namanya Dora, sedangkan yang ada di kuburan umum namanya Sambada. Sambada. Ya.
Nah, setelah dia Haji Soko itu punya kepentingan ke Surabaya, sehingga dia menitipkan pada salah satu Andorra atau Sambada, nanti keris saya yang ini akan saya titipkan di Pulau Bawean ini. Kalau ada apa-apa nanti jangan dikasihkan sama siapa saja kalau bukan Haji Soko yang datang ke sini, katanya. Oh, oke. Okay. Nah, setelah itu tepatnya di Surabaya itu mengalami masalah, disuruh ambil ke Bawean keris itu. Disuruh ambil, dititipkan pada salah satu. Setelah mau mengambil pesuruhnya itu salah satu itu, dia tidak diberikan. Karena tadi titipan tadi jangan diberikan kalau bukan saya yang ambil sendiri, betul, ke Bawean. Sarannya kan? Iya. Akhirnya antara Dora dan Sambada ini terjadi perkelahian. Nah, setelah terjadi perkelahian, akhirnya wafat kedua pendamping tadi. Wafat, Dora dan Sambada sama-sama wafatnya. Sehingga datang dari Surabaya ke sini lagi yang namanya Haji Soko, menancapkan kakinya yang diberi tulisan Hono Coroko Poco Joyoni. Itu bahasa Jawa itu. Oh, Jawa. Bahasa Jawa itu. Bukan bahasa Bawean. Bukan bahasa Bawean. Kalau di bahasa Indonesia kan, sama-sama beraninya mempertahankan tanggung jawab sehingga sama matinya gitu. Kenapa makamnya panjang? Panjang. Iya. Ini kalau umpamanya kita berbicara masalah orang ya, berapa tahun ke belakang itu ukuran manusia itu kan tinggi-tinggi. Iya, iya. Ukuran manusia tinggi sekitar abad-abad pada masa Majapahit ini. Majapahit. Iya, Majapahit ya. Kalau Laut Kinamar ini katanya kalau lautnya airnya pasang ya, iya, bisa tutupin banjir ke sini. Tidak sampai, tidak sampai ya. Enggak pernah sampai ya. Enggak pernah. Paling naiknya cuma di sini saja. Enggak pernah sampai ke makamnya ya. Enggak sampai ke makamnya. Ya barangkali karena keistimewaan ke makam ini, barangkali ini. Mungkin ya. Mungkin. Dijaga ya. Ya dijaga. Iya.